Jumat tanggal 10 Juli 2020 bertempat di kantor PK Partai Golongan Karya Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ketua Pengurus Kecamatan PK Partai Golongan Karya, Haji Edi Effendi, melakukan koordinasi untuk melaksanakan penetapan pengurus kecamatan dan pengurus desa Partai Golongan Karya periode 2020-2025. Berdasarkan instruksi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Cianjur, dengan berlangsungnya acara ini nampak hadir Ketua, Wakil Ketua DPD Partai Golongan Karya, para pengurus dan para ketua PD Golkar tingkat Kecamatan Cipanas, dan acara tersebut diakhiri penandatanganan menjadi pengurus tetap dan anggota PK Partai Golongan Karya Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mudah-mudahan keistiqomahan Bapak Ibu sekaliannya yang menggambarkan bahwa Partai Golkar tidak ada matinya. Kalau berbicara Pancasila, NKRI harga mati, Partai Golkar akan tetap di dada kita sampai mati. Siap? Siap! Dari beliau-beliau yang hemat atau dari beliau sampai hari ini hidup, bahkan sebelumnya, dari mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai mulai dari zaman Nabi Adam itu mendapatkan sama. Jadi pada Islam pada sana sekali sama atau sana bukti nah yang kesalahan akhirnya itu langsung dijegal akhirnya. Tapi sama atau bukti mana dari Rasulullah. Upami syafaat mah khusus kamu orang itu nanya. Jadi inilah keadaan yang masalah kapal ini. Nah termasuk dalam partai golongan pulas lagi partai ini. Ya, partai pulas kan itu ya. Biasanya seperti itu. Nah mudah-mudahan urang sadaya nama pangeten kalau berjalan anu konsisten istiqomah di partai. Wakil ketua Asep Permana, wakil ketua 2 Lereng Sulastri, sekretaris Yusru Samsi, wakil sekretaris Yati Nur Hayati, wakil sekretaris Muhammad Wika, bendahara Ibu Nani Suryani, wakil bendahara Ibu Lilis, kemudian seksi-seksi, seksi organisasi, kaderisasi, dan Ustaz Pauji Ramdhani. Ketua PK Kecamatan Cipanas berharap dengan penetapan pengurus Golkar Kecamatan Cipanas ini, diharap kedepannya pengurus dan anggota supaya lebih bergairah lagi, lebih semangat lagi, dan lebih punya keinginan untuk memajukan Partai Golkar khususnya di Kecamatan Cipanas ini. Gimana tuh dengan langkah program ke selanjutnya? Untuk langkah kedepannya kita sudah buat rencana kerja, tapi barangkali yang saat ini sudah berada di depan mata yaitu berkaitan dengan pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati yang beberapa bulan ke depan sudah akan dilaksanakan. Kita dari PK Golkar Cipanas sudah siap untuk menuju ke arah sana. Gimana tanggapan dari sekretaris dari mengenai masalah PD, Pak? Mengenai PD sudah siap dilaksanakan untuk melaksanakan pemilihan ketua PD, dan pengurus PD sudah siap disiapkan di tiap-tiap desa. Oke. PK Golkar Kecamatan Cipanas. Yes.